lihat gajah togar sudah semakin sehat. Gajah togar ini adalah gajah yang merupakan korban jerat liar dulu, 1 tahun yang lalu, bulan November tahun 2019, gajah togar ini kita evakuasi dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Kaki sebelah kiri depannya hampir putus, terluka karena adanya sling, jerat sling yang menjerat kakinya. Alhamdulillah dengan ketekunan tim medis dari Balai Besar KSDA Riau, togar berangsur bisa pulih dan menjadi sehat kembali seperti saat ini. Sudah cukup nakal, cukup usil, menunjukkan bahwa dia memang sudah menjadi gajah yang sehat bersatu. Untuk gajah yang menjadi gajah binaan kita tidak kita rilis, tapi akan kita jadikan gajah binaan di sini sebagai salah satu dukungan untuk melakukan mitigasi terhadap konflik gajah liar dengan masyarakat. Inilah salah satunya gajah togar ini yang akan menjadi gajah yang kita bina. Seperti yang rekan-rekan lihat sudah sangat bagus, kemudian sudah mulai terlatih, sudah bisa berinteraksi, kemudian sudah kita bisa latih untuk mulai menggiring dan seterusnya. Ini yang hari ini seperti yang rekan-rekan lihat bahwa perkembangannya cukup bagus, sehat, lincah. Waktu kita evakuasi ada 4 bulan, kemudian ditambah 13 bulan sampai saat ini, berarti kurang lebih sekarang 17 atau 18 bulan.